pagi Bapak, ada yang bisa bantu Pak? Saya mau buka rekening Pak. Mohon maaf dengan Bapak. Dengan Bambang. Baik Pak Bambang, nanti dibantu pimpinan cabang kami. Terima kasih. Nomor antrenya Bapak. Terima kasih. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam kenal sebelumnya, saya dengan Kulit. Saya dengan Bambang. Sini, Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak Bambang Pamungkas, silakan. Terima kasih. Pagi Pak, silakan pagi. Duduk. Selanjutnya Bapak boleh setor tunai langsung ke tellernya ya. Ada lagi yang bisa dibantu Pak Bambang? Terima kasih. Hati-hati Pak Bambang. Dengan Desti bisa dibantu Pak? Saya membuka rekening Pak. Boleh. Ini pembukaan rekening ya Pak. 250.000 boleh saya terima uangnya? Silakan. Bisa hitung ya Pak. 2, 3, 4, 5. 250.000 uangnya cukup. Saya proses sebentar ya Pak. Terima kasih. Kerjasama ini sebenarnya berawal dari visi dan misi Jetras ya, di mana salah satu visi misi Jetras itu adalah membahagiakan masyarakat Indonesia, di mana Jetras juga concern dengan perkembangan industri olahraga di Indonesia. Nah, disitulah kita mulai melihat olahraga-olahraga mana yang menarik buat rakyat Indonesia, dan salah satunya akhirnya kita temukan Persija. Jadi Persija ini adalah salah satu klub olahraga kebanggaan orang Indonesia, khususnya warga Jakarta ya. Dan kita melihat bahwa Persija itu juga memiliki tingkat militansi yang sangat tinggi dan juga menjadi salah satu lambang dari Jakarta, di mana dinamakan Macan Kemayoran itu Mas ya. Dan kita Jetras ingin mendukung Persija dan juga pendukung-pendukungnya termasuk Jackmania. Sehingga Jetras sendiri juga kita ingin memberikan pelayanan produk perbankan yang bisa mensupport Persija dan juga pendukungnya di dalam melakukan perubahannya. Kita berharap bahwa yang kami tahu bahwa sekarang terdata hampir sekitar 160.000 pendukung Persija melalui Jackmania.
dan itu kita berharap bisa menyatukan ke dalam ekosistem Jtrust nantinya. Dan dengan penggabungan ekosistem antara ekosistem Persija dan Jackmania ke dalam Jtrust Bank, itu akan bisa menjadikan suatu kolaborasi yang sangat positif kedepannya di dalam dukungan kami kepada Persija dan Jackmania. Tora Persija ini adalah sebuah produk atau persembahan dari Jtrust dengan Persija yang dikhususkan untuk kepada pendukung kami Persija Jakarta, The Jackmania, di mana nanti akan banyak sekali program-program loyalty di sana yang bisa dimanfaatkan dari seluruh pendukung Persija untuk bisa semakin intimate dengan klub kebanggaan mereka. Jadi itulah kenapa saya yakin ini sangat berguna bagi atau bermanfaat bagi The Jackmania, dan bagi saya, menurut saya seluruh Jackmania sih harus punya ini, karena kartu ini akan atau kartabannya adalah bukti, salah satu bukti kecintaan mereka terhadap Persija. Ya, sebenarnya ini yang dari dulu ditunggu-tunggu sama teman-teman supporter ya, khususnya Jackmania, karena akhirnya ada salah satu perbankan itu kan sudah menjadi bagian dari hidup teman-teman. Dan supporter juga memang kan butuh, dan ATM ini atau program ini kan menjadi collectible item bagi teman-teman Jackmania untuk seperti yang tadi Mas Bambang bilang bahwa menunjukkan kecintaannya terhadap Persija, apalagi logonya Persija ada di tengah seperti ini. Ini kan jadi bentuk apa ya, kebanggaan tersendiri, dan ini pasti akan dicari sama teman-teman Jackmania, dan insya Allah teman-teman Jackmania juga akan menggunakan ini terus-menerus karena prinsip kita bahwa Jackmania adalah supportnya Persija. Jadi apapun yang dilakukan buat Persija dan itu bisa membantu Persija, pasti kita akan lakukan. Dan terima kasih juga kepada Bang Jtrust yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan Persija, membuat sebuah ekosistem, membuat sebuah pola baru dalam cara bagaimana kita mendukung klub sepak bola kita. Karena fanatisme ini kan nanti berkaitan dengan hal-hal lain, salah satunya adalah ekosistem yang ada di dunia perbankan. Itu sih. Ya, ya harus pintar-pintar ya, karena dulu mungkin ketika masih main bola secara pendapatan lebih besar tentu, tapi setelah sudah pensiun tentu kita harus hidup di bidang lain dan memanage apa yang kita punya. Dan memang pengetahuan tentang perbankan ini sekarang sudah menjadi hal yang umum dan harus dimiliki oleh siapa saja, karena menyiapkan masa depan kan tidak harus menjadi seorang yang katakanlah seorang profesional, tapi juga siapapun bisa menyiapkan itu. Dan itulah kenapa pengelolaan perbankan itu dilakukan, dan itu yang saya lakukan. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari pemegang kartu Tora Persija ini, banyak. Jadi namanya sendiri itu sudah kita samakan, yaitu Tora. Tora itu artinya macan kalau pakai bahasa Jepangnya. Jadi Persija sendiri itu kan terkenal sebagai macan Kemayoran zaman dulunya, ya. Sekarang pun masih menjadi macan, sehingga namanya pun kita samakan. Nah, bagi penggemar Persija dan pendukungnya, memiliki kartu ini merupakan sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang harus ya, sebagai bentuk dukungan. Dan semua administrasi terkait dengan account ini, rekening ini kita bebaskan, dan juga bisa tarik di ATM dimanapun juga ya, dan akan mendapatkan beberapa diskon di merchandise Persija ya. Dan yang pasti adalah sebenarnya bukan itu semua, tetapi adalah bentuk dukungan teman-teman Jackmania dan pendukung Persija dengan memiliki kartu ini juga merupakan suatu bentuk dukungan yang sangat berarti bagi Persija ke depannya. Terima kasih. Untuk sementara yang kita bentuk adalah ini dulu, tetapi dengan ini kita berharap bahwa nanti suatu hari pendukung-pendukung Persija akan mendapat kemudahan di dalam mendapatkan tiket untuk nonton, ya, termasuk juga prioritas. Termasuk prioritas diskon, merchandise, dan lain-lain. Yang jelas bahwa keberadaan kartu ini semuanya buat pendukung Persija. Bank Jtrust hanya memfasilitasi dan ingin memberikan produk yang terbaik berstandar Jepang yang sesuai dengan kebutuhan pendukung Persija. Ya, teraktifnya 160.000. Ya, aktif. Terdaftarnya 400.000. Nihon dewa naku kaigai de hoita no CM というか宣伝に参加されるのはどんな感じですか？まあ日本ではこういうのもたまにはやっぱスポンサーの関係があったんですけど、まあやっぱりインドネシアのこういうの、まあでも特に
日本の資本の銀行なんで、うん、まあ日本語喋る方もたくさんいて助けてもらえたので楽しく撮影することができました。はい、今シーズンはまあそうですね、去年10ゴール9アシストだったので、はい、今年はまあ10ゴール10アシスト2桁に乗せればなと思っています。AFC 行けるのはそれに勝ったらですね、総裁チャンピオンシップに勝ったらですね。じゃあ4チームの中で、そうです、はい、分かります。はい、どうぞ。Ini adalah tabungan Tora Persija, persembahan dari Bank Jetras dan Persija Jakarta. Jadi bagi kalian, seluruh pendukung Persija, dimanapun kalian berada, kalian harus punya ini. Kalian harus buka bank atau pembukaan tabungan Tora Persija. Karena di sini, kalian akan banyak mendapatkan program-program loyalty dari Bank Jetras dan juga Persija. Jadi datang ke Bank Jetras terdekat, dan jangan lupa untuk membuka Tora Persija. Kerjasama ini sebenarnya adalah berawal dari visi dan misi Jetras Bank sendiri, bahwa kita ini memang salah satu dalam visi dan misi kita membahagiakan masyarakat Indonesia, di mana di dalamnya termasuk sektor olahraga. Dan di dalam sektor olahraga ini kita melihat bahwa ekosistem yang dimiliki oleh Persija jika digabungkan dengan ekosistem Jetras akan memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak. Ya, di mana Persija sendiri kan memiliki hampir sekitar 160.000 anggota aktif yang terdaftar, dan di dalam Jetras sendiri kita memiliki lebih dari banyak sekali nasabah perorangan maupun korporasi yang jika digabungkan dengan sistem ekosistem kita maka memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan olahraga dan juga kemajuan Persija ke depannya. Harapan saya bahwa pendukung-pendukung Persija yaitu melalui Jackmania dapat segera memiliki kartu Tora Persija, ya, di mana di situ memberikan banyak manfaat buat pemegangnya. Di antaranya adalah selain merupakan dukungan yang nyata kepada Persija, dari kartu itu mereka nanti akan mendapatkan kayak semacam kemudahan di dalam bertransaksi dengan Jetras. Dapat tarik tunai di semua cabang ATM, ya, baik ATM Jetras maupun ATM yang lain, juga memiliki bebas dari biaya administrasi maupun bebas transfer, ya. The Jack Mania, buat teman-teman The Jack Mania, jangan lupa kalian harus banget buka tabungan Tora Persija ini. Kenapa? Karena kerjasama antara Persija Jakarta dengan Jetras ini adalah sesuatu yang memang kita nantikan dari dulu, bahwa anak The Jack Mania punya kartu ATM sendiri dan punya rekening ada logo Persijanya. Jadi kemanapun kita hadir, karena perbankan itu kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita, di saat itu pula Persija selalu nemenin kita dengan Tora Persija ini. Jadi saya berharap untuk teman-teman Jackmania semua untuk segera datang ke cabang-cabangnya Bank Jetras terdekat di kota kalian. Ada banyak banget cabang di Indonesia. Jangan lupa buka tabungan Tora Persija dan jadi bagian dari sejarah bahwa Persija Jakarta bekerja sama dengan bank internasional, dan ini merupakan sebuah terobosan dan mendekatkan diri antara Persija Jakarta dengan Jackmania. Dan khususnya ini khusus untuk para pemegang kartu tanda anggota Jackmania bisa punya banyak benefit yang bagus dari Bank Jetras. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa segera datang ke Bank Jetras terdekat di kota kalian, buka tabungan Tora Persija dan jadi Jackmania sejati. Jackmania. Hi Jack, this is Leo from Persija. I hope you make Tora card by Jetras and fight with us. Let's win together. Good Persija, good champion.